Sobat WK dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk Kamis 14 April 2022. Untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, bersama saya Juanita Ari, kita simak bersama informasinya. Dimulai dari wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, adanya potensi hujan ringan pada siang dan malam hari. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius. Sedangkan untuk wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu, cuaca diperkirakan cerah berawan sepanjang hari nanti dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk wilayah Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang, bagaimanakah kondisi cuaca di sana? Mari kita simak bersama informasi. Bagi Anda yang tinggal di wilayah Bekasi, Depok, dan juga Bogor, cuaca diperkirakan cerah berawan sepanjang hari, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Tangerang dan sekitarnya, cuaca diperkirakan cerah berawan sepanjang hari nanti dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Sobat WK, itulah tadi perakiran cuaca yang telah kami sampaikan. Ikuti terus update perakiran cuaca pada setiap harinya dari wartakotalife.com. Dan tidak lupa kami ingatkan kembali untuk tetap menjaga kesehatan serta melakukan protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum juga selesai. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya!